Halo, selamat datang di channel kami di House of Hermit. Gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam setiap urusan-urusannya. Oke, kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, House of Hermit. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami selanjutnya, oke? Tonton video ini sampai habis ya. Mari kita mulai. Di sini kita akan membahas tentang karma baik sedang berpihak pada kamu, oke? Di kartu pertama ada The Wheel of Fortune ya. Di sini terlihat mungkin akhir-akhir ini hidup kamu sedang mengalami perubahan yang positif ya, yang menakjubkan. Kamu merasa lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih bersemangat lagi dalam menjalani hari-hari kamu ya. Kamu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Kamu juga merasa hidupmu penuh keberuntungan dan penuh kesempatan ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada The Magician. Kamu memiliki potensi untuk mencapai keberuntungan dan kesuksesan di sini. Kamu percaya pada diri sendiri dan kemampuan kamu. Terus kelihatannya kamu tidak takut untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang ada di depan kamu. Kamu juga selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal yang bisa kamu lakukan ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada The Chariot ya. Di sini terlihat jika kamu akan mengatasi kesulitan kamu dengan lancar. Kamu tidak mudah menyerah ataupun putus asa. Kamu selalu mencari solusi dan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi ya. Terus kamu juga memiliki sikap yang positif, optimis dalam menghadapi situasi apapun ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Nine of Pentacles. Keadaan finansial kamu akan membaik secara drastis. Kamu akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan lebih stabil lagi nantinya. Kamu juga akan memenuhi kebutuhan dan keinginan kamu tanpa adanya kesulitan. Kamu juga akan bisa menabung dan mulai bisa berinvestasi untuk masa depan kamu ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada The Star ya. Terlihat Tuhan membantu kamu merealisasikan tujuan hidupmu. Kamu memiliki visi dan misi yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai dalam kehidupan kamu ini. Kamu juga berdoa dan berusaha keras untuk mewujudkan impian-impian kamu. Tuhan memberikan petunjuk, bantuan, dan kemudahan dalam setiap langkah yang kamu ambil ya. Oke, di kartu selanjutnya, di sini ada Strength ya. Kamu belajar banyak dari kegagalan dan semakin kuat ya. Kamu tidak membiarkan kegagalan membuat kamu patah semangat atau merasa rendah diri. Kamu mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kesalahan yang sudah kamu perbuat. Kamu berani mengakui kesalahan kamu dan memperbaikinya. Kamu juga semakin tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang lebih baik lagi, ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Three of Pentacles ya. Di sini peluang karir yang menggiurkan sedang mendekati kamu. Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di tempat yang sesuai dengan minat, bakat, dan passion kamu ya. Kamu juga akan mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna untuk karir kamu ke depannya. Kamu akan mendapatkan sebuah penghargaan atau sebuah promosi dan bonus yang layak atas prestasi kerja kamu ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Two of Cups ya. Di sini mungkin akan ada keseimbangan dan komunikasi yang lebih baik dalam hubungan kamu juga. Kamu memiliki pasangan yang mencintai, menghargai, dan mendukung kamu.
ya. Terus kamu juga mencintai, menghargai, dan mendukung pasangan kamu sepenuhnya. Kamu bisa saling berbagi cerita dan mendengarkan satu sama lain dengan baik. Kamu juga bisa menyelesaikan konflik dengan bijak dan damai ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada The Fool. Terlihat bahwa kamu mempunyai keberanian untuk mengambil sebuah resiko dan berubah ya. Kamu tidak terpaku pada zona nyaman kamu atau rutinitas yang membosankan. Kamu selalu mencari sebuah tantangan baru dan peluang baru untuk meningkatkan kualitas hidup kamu. Kamu juga bersedia untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari batasan atau norma yang ada ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Ten of Cups ya. Di sini kehidupan keluarga kamu akan menjadi lebih bahagia lagi dan lebih harmonis lagi. Kamu memiliki hubungan yang hangat, dekat dan harmonis dengan orang tua, saudara atau anak-anak kamu. Kamu juga sering menghabiskan waktu bersama yang menyenangkan bersama keluarga kamu. Hidupmu terasa lebih lengkap lagi dan dipenuhi oleh cinta ya. Oke. Jadi kesimpulan dari readingan kali ini, itulah karma baik yang sedang berpihak pada kamu ya. Kamu adalah orang yang beruntung dan sukses dalam segala aspek kehidupan kamu. Kamu adalah orang yang berbakat dan berpotensi dalam karir kamu juga. Kamu adalah orang yang dicintai dan dihargai dalam hubungan kamu ya. Energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak Sagittarius, Gemini, Cancer, Virgo, Aquarius, Leo, Capricorn, dan Pisces. Oke, itulah hasil dari general reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, Host of Wormit. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.